Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Fassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab akan mengangkat seorang laki-laki sebagai pejabat sebuah wilayah. Maka sebagaimana kebiasaan Umar, ya, beliau mengajak laki-laki ini untuk berbincang-bincang hal-hal yang sangat serius, ya, tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang kekuasaan pada waktu itu. Nah, ketika Sayyidina Umar sedang berbincang dengan calon gubernur, calon pejabat ini, tiba-tiba di hadapan mereka beberapa anak kecil lari-lari. Nah, yang usia 3-6 tahun, ada beberapa orang lari di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan laki-laki ini. Calon pejabat yang ada di hadapan Umar ini merasakan kekhawatiran yang sangat. Ya, dia mengira bahwa Umar akan marah, ya, karena dia tahu Umar seorang yang sangat emosional, demikian yang diketahui, ya, sangat pemarah. Maka dia mengira bahwa ketika mereka sedang bicara serius tentang sebuah tentang negara, tentang kekuasaan, tentang pemerintahan, dan ada beberapa anak kecil lalu lalang, ya, lari di hadapan mereka. Ya, dia mengira Umar akan membentak, Umar akan melotot, dan Umar akan marah. Tapi pemirsa sekalian, tidak. Umar berdiri, lalu kemudian, ya, mengambil beberapa, memegang beberapa anak kecil tersebut, dan salah seorang di antara anak itu dia kemudian dia gendong, lalu kemudian dia pangku dan dia usap-usap. Ya. Maka laki-laki ini tadi bertanya keheranan, "Ya Umar, apakah Anda sering melakukan hal itu? Menggendong anak kecil, mencium mereka dan memangku mereka?" Kata Umar, "Bala, betul. Hakaza 'alamana Rasul. Begini Rasul mengajarkan kami." Dan kita ingat banyak sekali riwayat bagaimana Nabi memperlakukan anak kecil, menggendong mereka, mencium mereka, bahkan dalam salat-salat sunnah terutama, ya, Nabi ditemukan dalam banyak riwayat menggendong cucunya. Ini pelajaran yang luar biasa bagi kita bagaimana sikap seorang ayah, ya, bahkan seorang Umar bin Khattab yang dikenal sebagai orang yang galak, emosional, ditakuti, tapi terhadap anak-anak, ya, dia sangat sayang, ya, dia elus. Bahkan kita mengenal paling tidak ada 4 titik yang harus rajin-rajin diusap, rajin-rajin disentuh, ya, dan rajin-rajin dicium oleh seorang ayah terhadap anaknya. Pertama adalah muqaddamat ras, ya, ubun-ubun kepala anak. Ini bagian yang harus sering dicium, dielus oleh seorang ayah terhadap anak kecil. Yang kedua, pemirsa, adalah al-jabha, kening. Ya. Jadi kalau seorang ayah mencium kening anaknya, itu berarti dia ingin mengatakan, "Saya bangga kepada kamu." Ya. Dan yang ketiga adalah al-khaddain, kedua pipi. Ini ciuman kasih sayang. Ya. Orang tua mesti rajin-rajin mencium pipi kedua pipi anaknya. Dan kemudian yang terakhir adalah telapak tangan atau punggung tangan. Kita selama ini sering justru kita yang mengulurkan tangan kita untuk dicium anak-anak kita. Tapi Nabi dan para sahabat tidak. Sesekali mereka yang mencium tangan anak-anak tersebut. Tengoklah dan lihatlah bagaimana Presiden Erdogan misalnya di Turki, ketika dia dipanggil panitia misalnya untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak berprestasi di atas panggung, tersebar banyak sekali video, ya, bagaimana bukan anak itu yang mencium tangan Erdogan, tetapi Erdogan yang mencium tangan anak tersebut, mengusap kepalanya dan mengelus kepalanya. Ini pelajaran menarik bagi kita yang hari ini mungkin jarang kita praktekkan, bahwa anak-anak kita, ya, bukan hanya butuh mainan, butuh handphone, tapi juga butuh kasih sayang nyata dari kedua orang tuanya. Satu hal sebagai penutup, kita selama ini menganggap bahwa kepedulian terhadap anak kecil, ya, memandikan mereka, nyuapin mereka, memasangkan pakaian dan sepatu khususnya, kita anggap itu adalah peran seorang ibu. Ya, banyak di antara kita barangkali para bapak, para ayah, ketika anak-anak habis mandi misalnya, belum pakai baju, kita suka teriak, pergi ke sana ke ibu, pakai baju ke ibu. Ya, ketika mereka minta susu, pergi ke sana minta ke ibu. Padahal mereka adalah anak-anak kita juga. Demikian
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.